Halo, kembali lagi di channel DR Replika Games. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengulas sebuah senjata yang biasa digunakan oleh para cowboy. Nah, ini namanya senjata jenis Winchester. Kembali kita dapatkan order untuk membuat satu buah senjata modelnya panjang. Ini kurang lebih panjangnya sekitar 85 cm lebih dikit, dan single shot satu kali rokan, satu kali tembak. Ini dia senjatanya udah jadi pesanan. Untuk model senjata ini karena kita udah pernah buat sebelumnya, jadi nggak perlu lama karena kita udah punya pola sketsanya, tinggal kita potong aja dan kita rakit. Ini dia modelnya. Oh ya, untuk yang belum follow, follow dulu Instagram kita di dr.replika_guns. Dan yang belum subscribe channel ini, jangan sampai ketinggalan, kalian subscribe dulu karena akan masih banyak senjata-senjata lainnya yang kita buat dan kita upload di YouTube. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita bahas aja spesifikasinya. Ini dia senjata Winchester. Untuk pokornya ini di bagian sini, ini bisa dilepas. Untuk pengemasan packing akan saya lepas dan saya gabungkan nanti jadi satu biar tidak terlalu makan biaya pengiriman. Ini full kayu dari ujung ke ujung, full kayu. Dan seperti biasa, senjata ini menggunakan peluru karet gelang. Ini dia yang akan dicantelin ke sini. Oke, kita praktekin aja caranya. Yang pertama kita cantelin dulu di bagian belakang, bagian depan maaf. Lalu kita tarik ke bagian belakang. Lalu kita putar. Satu. Kembali kita cantelin aja. Dua. Tiga. 4, 5. Oke, untuk contoh kali ini kita hanya menggunakan 5 amunisi peluru karetnya, karet gelang sebagai contoh aja. Dan untuk cara menembaknya, kalau kalian yang udah pernah nonton film cowboy, satu kali kokang, satu kali tembak, kurang lebih seperti ini. Ini kita kokang dulu, lalu kita kembalikan. Nah, ini sudah siap ditembakkan. Ya, satu, dua, tiga, empat. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini jenis senjata Winchester full kayu. Oke, kalau gitu sekarang kita praktekin aja cara menembaknya langsung menggunakan target.